jenengan punya tetangga tukang nyelatu, tukang cerewet, jenengan tidak marah, amal sholat. Dikasih uang suaminya 10 juta amal sholat. Dikasih uang suaminya 1 juta sebulan. Ketorak di syukur karo Allah. Alhamdulillah, tangan pertama dicium, Bu. Wis, ngono. Bar cium, terima kasih. Langsung di aja lho, ya. Saya tidak menyuruh ya, tetap mencium karena mencium tangan suami. Aukamakol ulama menyampaikannya, dosa-dosa yang panjenengan lakukan ringan-ringan terhadap suami itu gugur. Ya? Enggak apa-apa. Salim enggak apa, yang penting ikhlas di dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Jenengan ke majelis ta'lim termasuk amal. Jenengan birrul walidain termasuk amal. Jenengan punya lauk banyak dikasih sama tetangga setiap hari amal. Allah Ustaz paling kalau ini orang mantu aja saya itu kalau ada hajatan, kalau hari ini biasa ya. Ya biasa. Kalau ada sama tetangga, kenapa? Ya. Iya, nah, ibu kalau sabar dan tetap membuang itu sebagai hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sabar termasuk amal shol. Ya. Nek sampean jupo ambil kepak ya itu amal sing jelek, bukan masol. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada ibu yang unik ini. Setiap hari ada ayam tetangga masuk ke rumah. Nang benek yang memaik kapok muka apaan. Yes. Ya sesuai kok menemu di pagiri ibu. Ya di pagiri. Ibu. Halo. Siapa yang masih bermain HP, tolong HP-nya dimatikan. Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau murid saya mengaku murid saya dan taklim dia main HP. Kecuali ada orang yang mau ke rumah sakit ataupun benar-benar itu enggak apa-apa ya. Karena jenengan percuma kalau jenengan ngaji tuas cuma dapat air minum, dapat roti dan wa'ala li washabihi tapi enggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan